Istri tidak lagi menghormatin, anak-anak gak nurut, sampai dia mengatakan tikus pun di rumahku berubah sikapnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan ma tahabbatsnani thumma furriqa bainahuma illa bidzambin ahdatsahu ahaduhuma atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan, melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka tatkala antum lihat hubungan antum retak, maka boleh jadi karena dosa sama keluarga. Bagaimana cerita sebagian salafus saleh, inni la'asillah, aku benar-benar berbuat maksiat kepada Allah, lalu aku dapatkan dampaknya itu di keluargaku. Istri tidak lagi menghormatin, anak-anak gak nurut, sampai dia mengatakan tikus pun di rumahku berubah sikapnya. Bayangin aja, gara-gara dosa kita. Tikus yang gak pernah makan makanan kesukaan antum, tahu-tahu ya Allah, ini tikus kenapa, kata dia. Bukan tikusnya yang kenapa, engkaunya yang kenapa. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi berusaha untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah. Dan boleh jadi bukan antum tapi dia yang berbuat dosa. Ya alhamdulillah antum dipisahkan dari orang-orang pelaku dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.